にとってもボールは友達なんだ。Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Ih, lampunya ini kebiasaan deh. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ih, tolonglah. Nah. Oke, kita di sini review ya, guys ya. Jadi udah ini akun dari moderator gua ya, dari Frari Partama ya, minjemin akun Latinnya, guys, dan akunnya bagus banget. Kamu diam lampu ya. Gila, bro. Full Latin, bro. Latin full. Nanti kita bakal coba aduin sama Euro ya, tapi sementara kita bakal reviewnya sama si Joseph nanti match up-in semuanya ya. Jadi ini udah ada Leo baru, Pepe baru. Wah, gila sih, skill setnya udah dinaikin semua lagi ya. Thank you banget ya Fahri Pratama ya, sehat selalu ya. Moderator gue, anjir, skill setnya juga lengkap ya. Mantap guys, ada Salinas juga ya. Jadi kita mungkin fokusnya di banner-banner baru ya, yaitu Radunga. Nah, emang Radunga ini dari segi raw stat sih udah OP banget sih, guys. Gila cuy, ini fisikalnya kuat banget ya. Dan ini Japanese Euro 20%. Sadis sih. Walaupun dia nggak ada... dia ada block cancel ya? Alberto support 20-70%. Sama Tenacity dan real Tenacity. Ini yang gue bingung sih. Kita harus coba di lapangan sih, guys. Sistemnya kayak gimana ya? Auto block, auto intercept. Cakep sih ini. Alberto udah ada. Nah, ini ada Natureza juga, guys. Cuma Natureza sih jelek sih ya. Dia ini ke 30% pedal to the metal. Abis itu dribble range enhance. Oh, ada shield 2% ya. Oh, baru tahu gua. Tapi powernya kecil banget, cuy. 30% nggak ngangkat sih, guys. Nggak ngangkat sih. Susah. Gila, ada two stage, ada fly. Wah, gila, mantep banget skill setnya. Habis itu PP nih dia statnya ya. Oke sih. Nggak yang OP banget, tapi oke ya. Bisa dipakai ya. Energetic Fin. Penalty side area shoot master ya. Ini nih. Stata Platin 2% sama Leo 2% ya. Anjir. Bond 7,5%. Mantep sih akunnya sini. Terus sama yang baru tuh Grande ya, sama Leo ya, Leo tuh di part, oh iya bener, sama Leo bener. Nah, ini kita nyobain Leo yang baru dulu ya, guys ya. Skip dribble, oke. Kayaknya kita taruh Roberto di sini deh, guys. Nah, Natureza di sini nih. Nah, cocok nih. Kita langsung review aja lah ya, nunjuk preset tag, guys. Let's go. Di sini dia bakal ditemenin sama Joseph ya. Langsung aja, bro. Buh, pakai ini ya, si G23 ya. Siapa namanya, lupa lagi gua. Cadok, lupa namamu lo. Ih. Ini bener-bener dah nih lampu ini, ntar gua ganti loh. Nah, ini guys ya, namanya diganti sama dia, Jeffrey Marwan subscribe, guys. Emang moderator gua gila sih, gokil banget, cuy. Diganti namanya pakai nama Jeffrey Marwan. Gua enggak ganti, demi Allah, ini si Farinya ya. Kayak wah, gila, thank you banget lah. Nah, oke. Mantap. G23, cuy. Kita cobain si Leo dulu berarti ya, karena kan dia ada inspire ya. Oke, Ramirez. Kita lihat stat Leo. Oke, stat Leo bener kan? Nggak yang OP-OP banget ya. Dia padahal udah full pasif loh. Ah, Elani. Babi nih emang. Suka sekali kau aja lah. Oke, kita nyari full power di Ramirez ya, guys ya. Terus gue pengen ngeliat statnya pengen lihat statnya si Natureza, guys. Oke, nice. Kok kan jelek statnya, cuy. Statnya jelek banget. Ini 30% gak ngangkat sih nanti shotnya ya. Oke, gue penasaran sama Pepe. Bentar. Anjir, kuat loh. Kasian banget ya.
Wah, Radunga dengan auto intercept ya, guys. Buh, cakep banget oper-operannya. Langsung aja kita ke Santana ya, guys ya. Lawannya Salinas, guys. Gue belum lihat buff-nya berapa ya? 88%, bro. Ini belum pakai Leo biru ya. Emang better Leo biru sih, guys. Tapi ini ada tambahan 5% ya. Inspire. Oke, lawannya Salinas nih, guys. Sulit sih. Beda 8% ya. Tapi ada tambahan. Keren sih. Santana sih keren banget sih, bro. Wah, kalau misal playmaker-nya nanti ada yang baru ya. Keren banget sih. Untuk tenacity-nya ada 5 per 5 ya. Oke, ini PP. Oh, PP lumayan ya stat begalnya. Holy, ini lumayan loh, guys. Statnya. Lumayan statnya. Oke, kita lihat statnya siapa lagi nih. Alamak. Nah, kita kasih ke musuh aja. Schneider, bro. Pecah sih bijinya sih sama Schneider ya. Wah, penasaran sih gue Schneider lawan duo Radunga nih. Wah, beneran bawa kawan, guys. Kukira Baewon, ternyata bawa kawan ya. Radunga lumayan ya statnya. Alberto juga lumayan, anjir. Gila, tapi Alberto momentumnya nggak nolong ya. Walah! Loh! Alberto hidup lagi, guys! The fuck? Anjir, Alberto hidup lagi, guys! Buset! Wah, kena gini ya. Kok kena minus 5% ya? Ya Allah, ini jelek banget, guys. Apa namanya? Skill passingnya anjir. Gue penasaran Natureza ya. Gue lupa, guys. Capek banget lah. Anjas. Pakai low ball kita, guys. Pengen lihat aja animasinya ya. Ini kita rainbow nih, bisa sih jebol. Iya yeah, kan? Anjas. Udah berasa kayak apa namanya? Santana SDF ya. Wah, tapi statnya ngeri sih, guys. Enggak, gue bingung deh kenapa tadi kan udah match up ya. Kenapa follow-nya masih nyala ya? The fuck? Tadi kan kalian lihat kan ya, waktu kalah match up Radunga sama si Alberto ya? Aneh cok, sumpah aneh. Aneh banget anjir. Brazil sih statnya oke sih, guys. Dan statnya nggak beban loh, guys. Gue kaget juga ya, ini statnya nggak beban PP anjir. Oke, ntar kita coba abisin stamina Radunga ya, guys ya. Tuh kan, nggak beban, bro. Ntar, gue ngabisin dulu. Nggak bisa ya. Nah, ini gabungan sama si Radunga ya. Wah, Georgie juga ngeri banget, cuy. All special skill force 30%. Anjir, Georgie paling OP sih. Please, lu pilih shot dong. Anjir, gila bro, Georgie. Gue pengen lihat ini shoot-shootannya Radunga, cok. Belum ngeliat ngeblok, cuy.
Nah, ngeblok dong, ngeblok. Apa dia bakal intercept ya? Oh ya, kayaknya bakal intercept deh. Gue pengen ngelihat statnya si Radunga kalau dia staminanya abis banget, guys. Nah, sini, sini. Sini, ngadu shot dong, ngadu shot dong. Nah, cakep banget. Ih, emang ngerti Joseph ini ya, reviewnya ya. Ih, keren banget dah. Nah, ngeblok, ngeblok. Oh, karena Ochado bukan dari ini ya, jadi nggak nyala, guys. Kuat nggak ya? Ya, gue pengen ngeliat bloknya, coy. Nah itu udah anjir, Radunga masih bisa nge-shoot. Radunga masih bisa nge-shoot, guys. Eh, masih bisa ini. Masih ada stamina. Wah, menarik, menarik, menarik. Ngadu shot dong. Pengen ngelihat animasi bloknya, coy. Radunga pengen lihat animasi bloknya, bro. Ya. Gila sih, masih bisa nge-shot, cuy. Eh, masih bisa ini. Kita kalau nggak dapat animasi, kita ini ya. Buset, masih ada. Masih ada, bro. Masih ada, bro. Masih ada tenacity-nya. Anjir, nyala mulu dong. Nah, cakep. Ya, abis, guys. Nggak nyala berarti tadi ya. Ya, sudah lah ya. Ya, sayang banget nih. Yaudah, nanti animasinya deh kita lihat ya. Yang ngelawan Alberto aja ya. Ya, ini biar ngelihat statik Salinas, guys. 134.000 ya. Kayak emang better pakai Leo biru sih. Gokil. Kita cobain animasi bloknya nanti ya. Ya, bakal klip aja lah ya. Wah, tim Latin belum tanpa superstar udah ngeri sih, guys. Nanti kita cobain pakai Leo biru ya. Itu bakal lebih mendongkrak sih menurut gue ya. Karena santannya bakal lebih kuat gitu loh. Anjir. Ini bisa sih ditambah startup lainnya sih ya. Cuman kayaknya masih bagusan Euro ya untuk sekarang ya. Tapi nanti kita cobain adu ya. Sekalian kita bakal gue kasih lihat klipnya. Untuk reviewnya nanti secara personal gue kasih lihat di kolom komentar. Oke, okay? Thanks for watching and see you guys. Bye-bye.